Berbaki 10 hari lagi, umat Islam bakal menyambut ketibaan Ramadan. Tidak ketinggalan golongan saudara baharu, terutama yang pertama kali akan menjalani ibadah itu. Rata-rata mereka yang ditemui tidak sabar menantikan kedatangan bulan mulia dan teruja menjalankan ibadah itu dengan penuh tertib meskipun di usia yang masih muda. Meskipun istilah berpuasa itu biasa didengari menerusi pergaulan dengan rakan Islam yang lain, namun untuk menjalani ibadah itu sendiri mungkin dianggap sebagai satu cabaran baharu. Seorang guru tadika yang mengajar di Kuantan, Pahang, Raihana Awisha Subramaniam, 24 tahun, berkata keinginannya memeluk Islam atas kemahuan dirinya sendiri selepas melihat keindahan agama itu sejak di bangku sekolah lagi. Saya dah pernah berpuasa sebelum ni sebabnya saya memang ramai kawan-kawan yang Islam. Bila diorang berpuasa, saya pun jadi macam suka berpuasa dengan diorang. So ada pengalaman lah sebelum ni berpuasa. Tapi sebagai seorang Islam tu sendiri, kan? Ha? Ini pertama kali lah sebagai Islam. Apa perasaan you? Rasa teruja nak sambut Ramadan. Kita nak beberapa hari je lagi nak sambut Ramadan, kan? Rasa teruja lah. Bagi seorang usahawan muda, Tio Yeo Chun, 22 tahun, yang memeluk Islam tahun lalu, berazam memperbaiki ibadah puasa pada tahun ini. Before I even go into Islam, I heard that they puasa, feel like hungry and thirsty. But when I really go into puasa, I don't really feel it lah, like the thirsty or hungry. Hungry, I will feel hungry, but not that until I have no energy at all lah. I can still do my work, everything just go soon, and then when reach the time to buka puasa, I just take some kurma and then just buka puasa, eat everything I can lah. Yeah, this is my experience about my first day of my puasa. Terdahulu, mereka ditemui pada majlis sambutan Mahabbah Tahun Baharu China yang dihadiri lebih 500 mualaf peringkat kebangsaan, dihadiri Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan di Pengkalang Rama, Melaka.